Morning. Hari ini dingin banget di Kyoto. Sekarang kita udah ada di Kyoto. Kyoto di balik Tokyo. Kita ada di Kyoto, tepatnya ada di depan Arabica Coffee Harashima ya. Kita lagi janjian sama fotografer dari Swimscape karena hari ini temanya adalah honeymoon photoshoot. Yay! Jadi nanti kita mau foto di Ninenzaki Path sama di Gion. Jadi kita bakal jalanin nyusurin lorong-lorong yang ada sambil di cekrek gitu. Are you ready to be a model today? Ready, always ready. Aku udah biasa di model kan, model kamu. Kita sudah sampai di Fushimi Inari. Taisha. Taisha. Ini dia. So here we are guys. Here we are at the Fushimi Inari Taisha Temple. Tadi kita udah photoshoot sama Swimscape. Yay! Kita gak bisa videoin karena kita mau maksimalkan waktu. Karena kan we got 2 hours. 2 jam aja gitu. Jadi kita gak sempat mendokumentasikan, tapi hasilnya pasti nanti akan di-share. Dan terima kasih juga sekali lagi buat Swimscape atas kesempatannya, seru banget ya. Iya. Dan dari fotografer kita Danika juga oke banget. Orangnya asik banget ya. But anyway, kita akan lanjut lagi jalan-jalan di Kyoto. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Rame banget because it's Sunday. Ini hari Minggu sekarang. Kayaknya kita salah pilih hari sih, tapi karena besok kita udah ke Tokyo. So yeah, we don't have any other choice. Shall we? Yep. Itu asal-muasal sate Taichan ya? Itu Taisha, ini Taichan. Itu Taisha, ini Taichan. Eh kebalik. Oh ya, itu Taichan, ini Taisha. Jujur, aku lumayan ngos-ngosan ya, dingin, bawa barang agak berat, terus naik tangga. Bro, well, I'm okay. I'm okay, tapi nempel. Oke? Okay? Ya. Yeah. Mau digendong? Nggak mau, takut jatuh malah. Yuk! Kita udah di dalamnya nih, guys. Ini keren banget sih. Dan kayak syahdu banget gitu ya. Syahdu, adem, kayak damai banget. Dan sekali lagi, kalau kalian mau kesini, mendingan siapin perut kenyang, karena banyak tangga, jalannya juga panjang ya. Iya, kecuali kayak aku apa lagi diet nih. Padahal tadi makan nasi pakai kari, terus nyemotin bakpauku. Ini gak jauh beda sama di Asakusa ya. Asakusa juga orang-orang pada berdoa, ngelempar koin gitu ya. Selayaknya, selayaknya di tempel ya toh. I think we started something. Gonna tell the world again. Udah selesai. Kita sebenarnya nggak sampai ke atas banget ya tadi, nggak sampai ke Mount Inari penuh karena banget. 1 penuh, 2 dingin banget, 3 capek karena kita udah habis jalan-jalan juga. So we're gonna go out of the temple, kita mau keluar, kita mau coba cari-cari sesuatu di luar kayak aja yang menarik. Sesuatu apa? Kunyahan mungkin.
kita akan cari kunyahan yang khas sini banget, Jepang banget, Kyoto banget, ya. What are you eating? I'm eating steak. Okay. Sapi, coba ya. Okay. Ooh, look at that. Enak? Serius? Serius? Bisa mengalah gitu di lidah dan bumbunya tuh masuk banget. 500 yen. Banget, parah. Karena katanya enak banget. Harus satu. Rohan. Finish him.